Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril yati wa sirril sari fi sairil asma'i wa sifati وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النُّورِ الْيَاتِ وَالسِّرِ وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Teruntuk saudaraku semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diangkat segala sakitnya, dimudahkan segala urusannya, diindahkan segala tujuannya, dikucurkan rezeki sederas-derasnya dari segala penjuru alam, dalam ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhanku. Hamba mohon dengan ridho dan rahmat serta maunamu, ya Allah. Izinkan hamba mengijazahkan kaji huruf di batang tubuh kepada saudara-saudara hamba dimanapun, kapanpun, dan di saat apapun. Dan hamba bermohon, ya Allah, benar-benar hidupkanlah seluruh huruf di badan saudara-saudara hamba, huruf yang engkau ridhoi di dalam Al-Quran yang 30 juz. Benar-benar hidup, benar-benar membuka segala hijab ilmu dan hijab kerizkian saudara-saudara hamba. Dan hamba mohon, ya Allah, semakin tajribkanlah buat saudara-saudara hamba melalui ijazahan di channel ini, benar-benar menempel dengan luar biasa, benar-benar hidup di seluruh sendi, tulang, daging, darah, dan seluruh jasad dan ruh saudara-saudara hamba tentang rahasia-rahasia huruf dalam kalammu, ya Rabbi, bermanfaat buat diri, keluarga, dan orang banyak yang membutuhkannya. Amin, amin, Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Silakan qabil tu di batinnya seikhlas mungkin. Benar-benar ikhlaskan roh dan jasad saudaraku menerima keilmuan kaji huruf di badan diri. Dan silakan dibagikan videonya, semoga dengan segala kebaikan saudaraku menjadi jalan yang sangat luar biasa dalam membuka segala hijab kerezekiannya, hijab keilmuannya, dibayarkan oleh Allah segala hal persoalannya, baik hutang piutangnya dan segala macamnya, disehatkan oleh Allah dari segala hal yang bersifat sakit di badannya. Semoga benar-benar luar biasa. Amin, amin, Allahumma amin. Sedikit tentang kaji ini, wahai saudaraku semua.
Dalam kajian, seperti yang kita ketahui, bahwa Al-Quran terdiri dari 30 juz dari berbagai surat, baik Makkiyah atau Madaniyah, dari berbagai kalam-kalam yang penuh kemukjizatan. Dan di Al-Quran yang 30 juz tersimpul segala keilmuan, baik ilmu hikmah yang terdiri dari berbagai asma-asma kuno, mungkin asma Suryani, asma Sungai Raja, asma Raja di Raja, dan asma-asma lainnya, semua tersimpul kepada Al-Quran. Dan berbagai keilmuan di kitab-kitab kuno, suhuf, Taurat, Injil, Zabur, dan segala macamnya tersimpul kepada Al-Quran. Dan segala kajian-kajian semula jadi semenjak Nur Muhammad hingga akhir zaman nantinya tersimpul kepada Al-Quran. Dan segala kajian-kajian kebatinan dimanapun, di tempat apapun, tersimpul kepada Al-Quran. Dan Al-Quran yang 30 juz terdiri dari 30 huruf. Dan 30 huruf tersebut ada pada jasad saudaraku semua. Maka dengan menghidupkan huruf-huruf yang ada di jasad saudaraku, maka keilmuan-keilmuan yang saya sebutkan tadi akan semakin sangat luar biasa. Maka segala hijab-hijab rezeki, segala hijab-hijab ilmu, segala apapun yang menjadi dinding yang tebal dalam segala perniatannya selama ini, yang menjadi dinding yang tebal dalam segala doanya selama ini, dengan mendalami keilmuan ini, semoga Allah dalam ridho dan rahmatnya semua benar-benar terbuka. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah saudaraku semua, silakan kubil tunya dan benar-benar disimak akan keilmuannya. Huruf 30 di badan diri kita semoga semakin luar biasa buat saudaraku. Adapun tata cara membangunkan huruf-huruf di badan kita sebagai berikut. Silakan benar-benar disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya, yang pertama wuduk dulu. Pertama wuduk dulu, benar-benar usahakan wuduknya benar-benar maksimal, benar-benar dilakukan sepenuh jiwa. Kapan perlu pakai mandi tobatnya atau mandi ruwatnya? Sesudahnya lakukanlah sholat tobat minimal 2 rakaat. Berikut lakukan sholat mutlak 2 rakaat. Jadi buat tahap awal, mandi, sholat tobat, dan sholat mutlaknya. Setelah melakukan itu, setelah kita rasanya benar-benar adem, rasanya benar-benar udah siap menerima keilmuannya, maka lakukanlah cara sebagai berikut. Pertama, berdoa kepada Allah dengan doa sebagai berikut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Tuhanku, tambahkan ilmuku dan hidupkan pada diriku 30 huruf dalam kalammu benar-benar berdiri di dalam diri aku. Aku berdiri dalam zat Allah. Biiznillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Sesudah doanya, fokus akan huruf-huruf yang akan kita bangunkan. Huruf 30 berarti huruf alif hingga huruf ya. Kita bahas satu-satu. Berikut huruf sad. Huruf sad berada di telinga kanan kita. Fokus telinga kanannya, baca doanya dan ucapkan, hai sad, bangunlah. Jadi dibaca doa tadi, Ya Allah, Ya Rahman,
Ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkan ilmuku dan hidupkan pada diriku 30 huruf dalam kalammu benar-benar berdiri di dalam diri aku. Aku berdiri dalam zat Allah. Biiznillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Lalu ucap, hai Sod, bangunlah. Ini, adapun setelah itu ya, setelah diucapkan seperti itu, dalam yakin saudaraku, istiqomahkan bahwa huruf-huruf Al-Quran telah bangun buat saudaraku semua. Maka dengan cara ini, baik hajat saudaraku, baik keilmuan saudaraku, baik segala doa saudaraku, dengan bangunnya seluruh huruf kalamullah di jasad saudaraku semua, semuanya akan semakin cepat sesuai ingin saudaraku. Jadi kalau mau menyelaraskan keilmuan, alangkah bagusnya bangunkan dulu hurufnya. Ingin ada doa dan hajatnya yang luar biasa, sebelum doa bangunkan dulu hurufnya, baru zikirkan akan asmanya. Mungkin saudaraku ingin memakai asma sir. Asma sir itu sangat luar biasa, wahai saudaraku semua. Bangunkan hurufnya, setelahnya zikirkan asmanya, maka kekuatan-kekuatan akan sangat luar biasa buat saudaraku semua. Silakan diselami, silakan dibuktikan, silakan dipertajam. Dengan menguasai keilmuan membangunkan huruf di badan kita, membangunkan huruf di tubuh kita, maka perlu saudaraku ketahui, segala hajat saudaraku akan sangat gampang dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu, wahai saudaraku, minimal lakukanlah keilmuan ini sekali seminggu. Usahakan lakukan keilmuan ini sekali seminggu. Kalau rasanya sekali seminggu juga berat, usahakanlah sekali dalam sebulan. Semoga menjadi yang sangat luar biasa buat saudaraku semua. Dan perlu saudaraku ketahui, nanti silakan disimak seluruh hurufnya dari alif sampai ya. Itu posisi-posisinya. Andai ada sakit ya, andai sakit tangannya, cari tangan itu huruf apa, maka bangunkan huruf yang ada di tangannya. Sakit kakinya, bangunkan huruf yang ada di kakinya. Sakit kepalanya, bangunkan huruf yang ada di kepalanya. Sakit perutnya, bangunkan huruf yang ada di perutnya. Baik buat diri saudaraku, atau keluarga saudaraku, atau orang lain yang membutuhkan saudaraku. Dengan cara membangunkan huruf 30 ini di badan seseorang, maka kesehatan akan semakin luar biasa buat seseorang tersebut. Semoga benar-benar luar biasa buat saudaraku semua. Baik dalam hajatnya, hajat dunianya, hajat ilmunya, sehat badannya, sehat rohnya, dalam keinginan hartanya, dalam keinginan agamanya, benar-benar semakin luar biasa. Terbuka segala penghambat-penghambat, terbuka segala simpul-simpul yang menghalangi saudaraku untuk mendalami berbagai hal baik dalam keilmuan dan kerezekian, hingga urat emas saudaraku benar-benar hidup. Dan yakinkanlah, wahai saudaraku, hidup 30 huruf di badan saudaraku, seluruh urat emas di badan saudaraku akan hidup. Maka segala perubahan akan semakin luar biasa buat saudaraku semua. Amin, amin, Allahumma amin. Maka dari itu, silakan dari huruf alif sampai huruf ya, beberapa videonya silakan disimak dan diterapkan. Semoga semakin bermanfaat. Amin, amin, Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
Salam satu batin, satu jiwa. Saya Rajo Mangkuto Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.